DPP LDII menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas pada 19 hingga 20 Agustus 2020. Rapimnas tersebut secara aklamasi memilih Kriswanto Santoso sebagai penjabat ketua umum menggantikan Abdullah Sam yang meninggal dunia pada Juli lalu. Penunjukan tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh DPW dan DPD LDII se-Indonesia. Mereka menyatakan Kriswanto Santoso memiliki pengalaman panjang menahkodai LDII, baik sebagai ketua DPW LDII Jawa Timur sejak 1991 hingga 2015. Kriswanto Santoso telah menjadi pengurus dan ketua DPP LDII selama 4 periode. Selain itu, alumni Newcastle University itu memiliki jaringan yang luas sehingga dapat membantu gerak organisasi. Menurut Singgih Trisulistiono, ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti acara tersebut mengatakan, Kriswanto Santoso merupakan salah satu kreator lahirnya 8 klaster program kerja DPP LDII. Singgih juga mengatakan, Kriswanto merupakan sosok yang tak asing lagi, baik dalam internal LDII maupun bagi ormas Islam dan organisasi pemerintahan lainnya. Ya, karena LDII selama ini bekerja atas dasar kolektif kolegial, sehingga karya seseorang itu tertutupi karena ini merupakan support dari semua, kontribusi semua pengurus. Maka ke depan ini saya berharap kolektif kolegial yang telah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita itu bisa terus kita pertahankan sehingga LDII ke depan menjadi jauh lebih baik. Kekuatan kita di kolektif kolegial, di kerukunannya. Maka itu yang harus kita pertahankan. Maka saya juga menghimbau kepada daerah-daerah, baik wilayah maupun daerah kabupaten kota, kembangkan kolektif kolegial di dalam kita mengelola organisasi. Ini bukan organisasi pribadi, tapi organisasi yang bersifat kolektif. Komunikasi dengan baik dengan para pejabat secara horizontal, dan komunikasi yang baik secara vertikal organisasi. Insya Allah kalau semua kita komunikasikan, maka segala sesuatu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Karena kita bisa berkomunikasi baik horizontal maupun vertikal dengan baik. Maka dalam rangka ke depan tantangan yang semakin besar ini, mari kita kerja keras, kita bangun komunikasi, kemudian kita bangun sama-sama kolektif kolegial ini untuk kita sama-sama maju. Bukan atas dasar karya seseorang, tapi karya semuanya. Maka seluruh jajaran warga LDII, pengurus LDII, lakukanlah karya sekecil apapun yang mempunyai kontribusi untuk bangsa dan negara dan masyarakat. Komunikasikan dengan baik, insya Allah LDII ke depan akan semakin berkibar, semakin jaya. Semoga Allah meridhoinya. Dalam kondisi wabah COVID-19, Rapimnas LDII diselenggarakan secara daring yang diikuti oleh 3.000 peserta yang terdiri dari para ulama yang tergabung dalam Majelis Tauji Hiwal Irsyad, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, serta DPW dan DPD LDII seluruh Indonesia. Mereka berada di 400-an titik atau studio di seluruh Indonesia. Dengan tema kontribusi berkelanjutan untuk Indonesia Bangkit dan Maju, DPP LDII berharap program kerja untuk membangun manusia yang profesional religius terus berlanjut untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.